Saudara, saudara adalah anggota peribadatan Allah. Pegawai, pegawai sokongan yang mempunyai pengalaman yang begitu luas, pendedahan yang begitu banyak. Saudara-saudari, apapun jabatan yang dipegang di Putrajaya, di kementerian, saudara-saudari melihat sendiri bagaimana kerakusan, bagaimana kezaliman yang berlaku di kalangan pimpinan Pakatan Harapan yang menekan pegawai-pegawai kerajaan. 22 bulan mereka memerintah, mereka menghina pegawai kerajaan. Saya beritahu di Putrajaya, sebab saya duduk di dalam jemaah menteri Pakatan Harapan, antara perkara pertama yang diminta oleh menteri-menteri Pakatan Harapan, sama ada di AP maupun Amarah maupun PKR, tukar 8 ketua setiausaha kementerian. Ini satu tindakan yang melampau. Mengapa mereka perlu bergaduh dengan pegawai kerajaan? Pegawai kerajaan tidak bersalah. Pegawai kerajaan tidak perlu bermusuh dengan orang politik. Tetapi Pakatan Harapan itulah tindakan mereka untuk bermusuh dengan anggota Perimatan Allah. 8 ketua setiausaha. Semalam, satu lagi kenyataan daripada PKR Pakatan Harapan, bahwa kalau mereka menang hari Sabtu ini, mereka akan bunuh pegawai-pegawai kerajaan yang tidak mendukung Pakatan Harapan. Apakah orang seperti ini perlu kita sokong dalam pilihan raya yang akan datang?